akan dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dengan perintahnya dan dasar dharma ini menjadi sebuah pembasan, menjadi sebuah filter bagi kita untuk selalu berpatokan kepada perintahnya dan dasar dharma dalam kita akan melangkah. Itulah hal-hal yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Nanti setelah selesai upacara ini, kita harapkan dari masing-masing regu akan bisa menampilkan baik itu berupa nyanyian, baik itu berupa teks seni, entah perorangan maupun berkelompok, silakan. Nanti ketika dipanggil regunya ke depan, silakan nanti menampilkan kreasi dan inovasi yang masing-masing. Nyanyian boleh, mau menyanyikan lagu boleh, berisi, berpantun, berpidato, silakan. Thank you.
nambah 11 kurang kurang 15 menit. Kita tutup bersama-sama dengan Yeah.